point of order. Ya. Peraturan mesyuarat 371B mengatakan seseorang ahli tidak boleh mengganggu ahli yang sedang bercakap kecuali B jika hendak meminta penjelasan. Pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya didapati bahawa majlis mesyuarat tidak mempunyai masa yang cukupnya untuk menyelesaikan urusannya, atau jika pengerusi mempercayai bahawa niat ahli yang meminta penjelasan adalah semata-mata untuk mengacau ahli yang sedang bercakap. Yang mengacau baling tadi, yang membuat pendakwaan yang tidak berasas. Saya nak tanya menteri. Datuk Speaker. Saya nak tanya menteri. Berapa kali telah melakukan penglibatan, perbincangan dengan ahli-ahli parlimen pembangkang selepas bajet ini telah dibentang? Dah ditanya, soalan dah ditanya. Tuan Speaker, jangan kacau lah. Sibuk lah Tuan Speaker ni. Kacau saja. Soalan dah tanya. Soalan sudah tanya. Duduklah. Kurang ajar sepang tu. Baling cakap. Speaker tak berhentikan dia. Dia membuat dakwaan yang tidak berasas. Soalan dah tanya. Belum lagi. Saya nak tanya. Sebagai contoh. Perbincangan berhubung dengan moratorium. Menteri, berapa kali telah melibatkan ahli parlimen pembangkang? Jumlah moratorium, tempoh moratorium, siapa yang menjadi sasaran? Okey, dah ditanya. Menteri tolong jawab. Tuan Speaker, jangan dakwa bajet ini adalah hasil perbincangan bersama dengan salah bohong. Itu satu pembohongan yang jelas dan nyata. Yang berhormat menteri. Terima kasih. Yang berhormat menteri, tolong jawab kemudian habiskan pengulungan. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih Yang Berhormat Shah Alam kerana... Tapi saya banyak diganggu oleh speaker. Yang Berhormat. Terima kasih. Saya banyak diganggu oleh Yang Berhormat. Udahlah, speaker diamlah. Menteri tolong jawab, kita... Okay, terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Saya maklum komen-komen yang diberikan. Mungkin ini last sekali lah Yang Berhormat Muar ni. Tak, Subang, Subang, Subang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri, Subang. Cuma nak sekejap lah. Kerana dia tak libatkan pembangkang. He never involved us. Give me a chance. In the discussion. Pun tak pernah lah. Pakatan Harapan dulu tak pernah libatkan kerja kita pembangkang. Pakatan Harapan. Yang Berhormat Menteri, sila habiskan pengulungan. Datuk Yang Pertua, saya memberi satu. Yang nak libatkan Salam buat apa? Tukang kacau. Terima kasih. Menteri bagi Subang Subang untuk jawab isu tentang KWSP. Kita tak ambil lagi. Yang Berhormat semua, ini kelakuan yang memalukan. Kita sedang berbahas bajet dan ini perangai kita. Rakyat nampak kita semua. Yang Berhormat Menteri nak bagi pencelahan lagi ke atau nak menggulung? Habiskan pengulungan. Datuk Yang Pertua, saya akan menggulung lah kalau macam ni. Masa dah satu habis. Satu daripada Muar. Muar satu. Satu saja daripada Muar. Subang, Subang. Okay. Sebab kita belum habis lagi isu tentang KWSP tadi. Tak, daripada... Saya nak... Ya? Okey. Terima kasih. Beri peluang dekat Muar. Kasih tangan kerajaan. Belanja adalah belanjawan negara 21 yang Yang Berhormat Menteri. Tak. Menteri tak boleh macam ni. Menteri satu daripada menteri tadi salah. Sudah diberi salah. Satu kunci yang boleh menzahirkan kasihlah segala peluang dekat Muar pula. Ya Allah. Datang menteri salah tadi ini. Tentang KWSP. Ni, sementara ni, itu di luar besar. Sana adalah pemilik sebenar belanjawan ini. Satu daripada Muar yang jutaan rakyat kita yang saban hari menunggu resah menanti bilakah belanjawan ini akan diturunkan kepada mereka. Maka pada petang ini saya mohon kepada ahli-ahli Dewan, jadikanlah perkhabaran dari Parlimen petang ini satu perkhabaran yang penuh dengan kebaikan dan berita yang menggembirakan buat semua lapisan rakyat seluruh negara.
pada petang ini, jadikanlah dewan ini sebagai saksi bahawa kita semua dapat berdamai walaupun seketika, berjabat tangan demi melindungi masa depan rakyat dan negara. Jadikanlah Dewan Mulia ini bergema-gema dengan suara kita, sehati senada memberi sokongan padu menjadikan satu kebenaran, satu realiti. Jadikanlah Dewan ini tanda perjuangan kita bersama untuk membina semula ekonomi negara. Jangan kita sekali-kali tak payah ceramah politiklah. Tak payah ceramahlah, diamlah. Lalu melintang patah dan kita tak ceramah politiklah. Selagi ekonomi belum pulih seperti sedekala. Kamu tak ada mandat dengan raya. Ini, kamu saya dengan rendah aja. Hati. Tak payah malu sikitlah. Rasa kita menteri tengah menggulung, berilah peluang kepada dia menggulung. Sepang. Dia memang tidak ada peraturan punya lah rasa ni. Dia selalu buat gitu. Menteri. Halau Sepang tu. Dengan ini saya dengan rendah hati menteri. Dan penuh tawaduk selaku satu Menteri Kewangan dia. Malaysia menyuruh ahli-ahli yang berhormat semua untuk sebelah suara meluluskan belanjawan 2021 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jangan jadi senator.